Oke guys, bakmi bakso saya sudah habis yang dibeli di belakang rumah. Saya kira pelaku-pelaku UMKM, walaupun masa pandemi ini masih aktif berjualan ya. Tadi halo teman-teman, sekarang saya akan review bakmi bakso pertama kali nyoba. Tadi ini yang bukan yang beli sih, bukan saya langsung, tadi nitip sama teman. Jadi kita lihat di sini ada sambelnya, ada dua sambel hijaunya, ini saus, sama ini baksonya. Oke, nanti kita lihat di dalamnya apa. Terus ini bakmi bakso. Bisa kita lihat, kita masukin aja dulu. Tadi baru selesai kuliah dan habis sembahyang maghrib. Wow, minyak. Coba kita rasa dulu. Enak. Rasanya minyak. Terus coba kita buka baksonya. Ini dibelinya di belak deket dari rumah. Oke. Kita aduk-aduk. Jangan lupa kita tambahkan sambalnya. Sambelnya dua kantong-kantong kecil. Biar pedasnya mantap. Tambah saus. Oke. Oke, langsung kita coba saja bakmi baksonya. Ini sambalnya tadi dua kantong. Oke. Sini baksonya, harganya ini berapa? 14.000 ya kalau nggak salah. Baksonya ada dua.
Porsinya cukup banyak sih buat anak kos-kosan. Ini apanya namanya nih, saya nggak tahu. Ada kerupuknya. Kita rasa kuahnya. Bismillah. Enak, cuma ketemu lagi dengan namanya asin. Sini kerupuk-kerupuknya. Bismillah. Cuma ini sawinya agak kurang sih. Coba kita rasa mie-nya. Mantap. Terus dia ada telur-telurnya itu. Baksonya cuma dua. Sama ini apa lagi namanya? Saya juga nggak tahu namanya ini. Apa namanya ini? Oke, kita makan dulu. Yang dibeli di belakang rumah, saya kira pelaku-pelaku UMKM walaupun masa pandemi ini masih aktif berjualan ya. Tadi yang ada dalam bakmi ini tentunya ada mie, pangsit, bakso, terus sayur sawi, terus bumbu-bumbunya tentunya ada saus, ada apa namanya ini, lombok hijau sangat pedes. Terus rasa bakminya itu
enak buat teman-teman yang ada di Bogor, di Cibinong, coba bakmi ini, bakmi di belakang. Oke teman-teman, terus beli-beli produk-produk UMKM, kita dukung pelaku-pelaku UMKM supaya dia walaupun masa pandemi ini tetap mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk keluarga di rumah. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa beli produk-produk yang di dekat rumah teman-teman. Beli produk-produk UMKM. Jangan hanya beli yang di mall-mall. Ayo kita dukung pelaku-pelaku UMKM. Oke, terima kasih. Salam UMKM.